Oke, silakan Pak Den. Pak. Kurungannya di depan sini. Mundur. Sudah? Tahan. Oke, sudah. Baik rekan-rekan media, selamat siang. Jadi pada pagi hari ini kami dari Polsek Kota Singaraja akan merilis berkaitan dengan pengungkapan kasus 303, yaitu perjudian ayam yang kita ungkap pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pada pukul 16.30 WITA, berlokasi di Jalan Setiabudi, lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarungan, Kecamatan atau Kabupaten Buleleng. Yang pertama yaitu berawal dari informasi warga masyarakat sekitar wilayah Penarungan yang memberikan informasi kepada kita bahwa di wilayah tersebut kerap terjadi perjudian jenis sabung ayam yang sangat meresahkan kepada masyarakat. Terlebih lagi di dalam situasi pandemik ataupun masa berkembangnya atau penanganan kasus virus COVID-19 yang tentu saja ini akan menimbulkan keramaian-keramaian daripada para pelaku, ya, para pemain diantaranya. Ini yang akan juga salah satu faktor yang meresahkan masyarakat. Sehingga menindaklanjuti hal tersebut, kami memerintahkan Kanit Reskrim, Ibtu Ide Bagus Astawo, beserta dengan tim Street Lion yang kita bentuk di Polsek Singaraja untuk segera mendatangi dan melakukan penyelidikan. Ternyata betul bahwa pada saat itu sedang berlangsung tindak pidana perjudian, yaitu jenis sabung ayam yang dilakukan tepat di rumahnya dari saudara Ketut Metrio, ya, yaitu di Jalan Setiabudi, lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarungan, Kecamatan atau Kabupaten Buleleng. Kemudian pada saat kita lakukan penggerebekan ataupun datang ke lokasi saat itu, langsung kita amankan beberapa alat bukti yang teman-teman media bisa lihat di antaranya, yaitu ada dua ayam mati, yaitu ayam berwarna merah, kemudian ayam berwarna putih, kemudian di sini ada taji, disebutnya ini taji karena dipasangkan di kakinya ayam, kemudian ayam diadu sehingga saling melukai satu sama lain. Kemudian ada uang Rp150.000 yang ini merupakan fee ataupun keuntungan yang diperoleh daripada pemilik tempat atau penyelenggara yang istilahnya kita sebut dengan cuk, ya. Cuk ini diperoleh dari keuntungan hasil taruhan ayam yang diadu. Kemudian ini ada di sini ada tali. Tali ini juga disebut dalam bahasa Balinya dengan bulang, ya, bulang. Ini digunakan untuk mengikat taji tadi di kakinya ayam, kemudian ayam diadu. Setelah itu kita juga ada tadi mengamankan bungan, ya, kurungan ayam, kemudian beberapa tas ayam. Kemudian juga rekan-rekan bisa lihat di sini ada ini bulu ayam, ya. Jadi tadi kalau ayamnya yang sudah kita amankan pada hari Jumat lalu tidak mungkin kita bawa ke sini karena sudah kondisi mati, sehingga kita hadirkan bulunya, ya, yang akan kita gunakan juga pada saat persidangan nanti. Apa benar pelaku mantan anggota? Ya, jadi betul sekali Mbak Ratu, ya, luar biasa, ya. Untuk tersangka ini adalah mantan pecatan anggota Polri, ya, yang dulu dinas di Polres, kemudian dipecat berkaitan dengan adanya dugaan kasus narkoba. Apa problem? Makanya apa? Karena desersi. Oh, karena desersi, ya. Jadi desersi tidak masuk. Desersi. Ulangi, ya, desersi, ya. Desersi, ya. Kemudian terakhir 2 tahun yang lalu, ya, betul Pak? Patut, ya. Di bagian apa? Di patroli dulu. Baru dua kali. Ya. Itu kenapa Pak? Kan padahal pandemi saat ini Pak. Ya, karena situasi kerja nggak bisa, kan. Mau yang kerja saja sudah istirahat, apalagi saya baru ini nggak punya kerjaan. Itu biasanya keuntungan berapa sekali gini? Ini karena antar tetangga aja
paling 150 per hari. Kadang-kadang satu kali ngadain itu. Ada undangan ke Botol lain enggak? Enggak ada. Cuma di wilayah itu aja ya. Iya. Sebelumnya kerja di mana? Enggak kerja. Oh. Oke. Okay. Ya, makasih Pak. Sudah. Cukup. Sudah. Yuk.